kan bila kita berborak dengan member-member kita tentang sesuatu scene atau sesuatu watak karakter tu, ada je orang yang ingat sesuatu yang berbeza daripada apa yang kita fikirkan. Ha. Fenomena ini dipanggil sebagai Mandela Effect. Mandela Effect dia merujuk kepada ingatan seseorang itu tentang sesuatu tertentu yang salah tapi dia fikirkan betul. Seperti dalam sesuatu peristiwa, dalam satu objek, perbualan atau lain-lain. Mandela Effect ni dia berasal dari Fiona Broome yang percaya yang bahawa Nelson Mandela ni dia mati pada tahun 1980-an dalam sel penjara. Fiona pun dia bagi, dia mengakui yang dia pernah lihat beberapa media, beberapa berita, dan juga dia ingat yang isteri Nelson sendiri yang mengatakan dia bahawa suaminya mati dalam sel tersebut. Walaubagaimanapun, Fiona baru dapat tahu yang Nelson sebenarnya dia mati pada tahun 2013 akibat penyakit. Fiona pun terkejut apabila sekumpulan individu boleh mengingati kejadian peristiwa itu dengan secara terperinci walaupun ia tidak pernah berlaku. Jadi Fiona pun dia melancarkan satu buku yang bertajuk Mandela Effect Theories and Explanation untuk membincangkan tentang Mandela Effect ini dan contoh-contoh yang lain. Mandela Effect ni diklasifikasikan sebagai sejenis gangguan ingatan menurut sains. Keadaan ini dia berkait rapat dengan confabulation. Confabulation dikenali juga sebagai pembohongan jujur oleh sesetengah saintis. Maksudnya, seseorang individu dia menghasilkan ingatan yang palsu dengan sengaja tapi bukan dengan niat untuk membohong. Dia ingin mengisi ruang kosong di dalam ingatan mereka itu saja. Contoh-contoh Mandela Effect ni adalah dari karakter Monopoly. Kita semua kenal main Monopoly kan? Rich Uncle Pennybex atau yang dikenali sebagai Mr. Monopoly, yang kat muka depan Monopoly tu, ha, dia pun ramai orang ingatkan yang dia ni pakai monocle padahal dia tak pakai pun monocle. Jadi Mandela Effect ni dia memainkan otak kita yang memikirkan yang dia ni pakai suit, ada misal yang menonjol, pakai topi tinggi, kita mesti fikirkan yang dia ni mesti pakai monocle padahal dia tak pakai pun. Seterusnya adalah dari Echo Pikachu. Kita semua pernah tengok Pikachu kan, dia comel, dia gebu, rupa bentuk dia macam mana. Tapi ramai orang keliru dengan Echo Pikachu tu. Adakah dia ada warna hitam pada hujung ekornya ataupun tidak? Sebab bila kita tengok Pikachu tu, dia ada warna hitam di beberapa tubuh badannya. Jadi orang ingatkan di hujung ekornya tu ada warna hitam. Tapi di dalam game atau animenya dia tak ada pun warna hitam tu. Orang expect yang di hujung ekor Pikachu tu ada warna hitam. Kesimpulannya, Mandela Effect ini dia bertindak sebagai pengingatan dalam kehidupan seharian kita bahawa ingatan dan persepsi kita tidak selalu betul dan boleh diubah oleh peristiwa lain. Ia menekankan keperluan pemikiran kritis, penyiasatan dan penyemakan fakta, terutama dalam zaman yang banyak maklumat yang salah dan berita palsu.